Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tapi seharusnya ini tidak terjadi. Mereka membawa saudara keluarga Sucipto sampai ke Kyoto, dan TMPD telah mencari begitu lama tanpa petunjuk apapun. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Tidak masuk akal, jika mereka ditemukan saat menyembunyikan tubuh mereka di keluarga Ito, dan mereka dibunuh oleh penyergapan keluarga Ito, kedengarannya masuk akal, tapi kuncinya adalah mereka tidak mendapatkan perintah sendiri dan tidak bisa membunuh mereka sebelumnya. Ini sama sekali tidak terdengar logis. Jadi, apa yang terjadi dengan Kyoto? Ryoto Matsumoto, yang selalu percaya diri dan berpikir dia sedang menyusun strategi, tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan diri yang kuat. Saat ini, bukan hanya Ryoto Matsumoto yang tidak bisa menelepon, tapi juga Takahashi yang baru saja kehilangan putranya. Kiko Takahashi telah memerintahkan ninja keluarga Tenglin yang menyergap di Kyoto membunuh Nanako terlebih dahulu dan merekam video pembunuhannya. Kemudian, dia menggunakan video ini untuk menyiksa Ito Yuhiko dan membiarkan Ito mati dalam kesakitan yang luar biasa. Namun, ninja dari keluarga Tenglin tidak pernah membalasnya. Dia menelepon untuk menanyakan kemajuannya, tetapi panggilan itu sama sekali tidak dapat dijangkau. Dan setelah beberapa perubahan, tidak ada yang menjawab. Melihat bahwa semua panggilan tidak bisa tersambung, Takahashi mendorong telepon ke tanah dan berteriak dengan marah, "Ah babi! Ninja Tenglin yang tak terkalahkan, mengapa akhir-akhir ini semuanya menjadi sampah?" Sebelumnya, Tenglin dan yang lainnya menghilang tanpa alasan, dan mereka akhirnya dikirim kembali dalam keadaan beku seperti es loli. Sekarang tidak ada berita tentang kumpulan ninja terkutuk ini. Apakah mereka akan dikirim kembali dibekukan sebagai es loli juga? Bawahan buru-buru berkata, "Tuan Presiden, tuan dari keluarga Tenglin, akankah dia menghadapi penyergapan di rumah itu?" Dari mana datangnya penyergapan itu? Takahashi memarahi kesal, situasi di sana sudah lama jelas. Keluarga itu bahkan tidak memiliki ninja di Kyoto. Hanya beberapa pembantu rumah tangga, pelayan dan pengawal biasa. Apa yang digunakan orang-orang ini untuk menyergap ninja keluarga Tenglin? Dan masih ada 6 orang. Setelah berbicara, Takahashi hanya bergumam, apa yang bisa terjadi di Kyoto? Baik Matsumoto maupun Takahashi tidak bisa memahami apa yang terjadi di Kyoto. Namun, Matsumoto jauh lebih lihai daripada Takahashi. Ketika dia tidak bisa menghubungi Iga Kamino, meskipun dia tidak tahu mengapa, dia telah menyadari di alam bawah sadarnya bahwa masalah itu mungkin akan menjadi kesalahan besar. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon anggota keluarga Iga yang lain dan langsung menanyakan tentang Iga Kamino. Tetapi orang-orang dari keluarga Iga juga tidak mengetahui apa yang terjadi di Kyoto. Mereka juga tidak bisa menghubungi Iga Kamino, dan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Saat ini, Matsumoto benar-benar panik. Dia dengan gugup mondar-mandir di ruang tamu di rumah. Alisnya terus-menerus mengerutkan kening, dan bahkan tangannya yang memegang cerutu gemetar tak terkendali. Adik laki-lakinya Ryosuke Matsumoto melihatnya dengan sangat gugup, dan buru-buru menenangkannya, "Saudaraku, jangan panik, jika kamu panik, kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya selanjutnya." Berbeda dengan Kiki Takahashi, tujuan Kiko Takahashi adalah Nanako, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Sucipto, jadi tidak masalah jika motivasinya terungkap. Kekuatan kedua keluarga pada dasarnya bisa datang antara 5 dan 5, jadi dia tidak takut pada Ito Yuhiko. Namun, Matsumoto tahu betul di dalam hatinya bahwa jika motifnya terungkap, dia tidak hanya akan menghadapi raksasa keluarga Sucipto, tapi juga keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Jadi, dia merokok cerutu dan berkata kepada Ryosuke Matsumoto,
Tangan yang saya mainkan hampir meremas semua keripik kita. Jika aku menang, keluarga Matsumoto bisa menjadi yang teratas di Jepang. Jika aku kalah, keluarga Matsumoto akan dihancurkan sampai mati oleh tiga keluarga besar Sucipto, Ito, dan Takahashi. Saat dia berkata, dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, sekarang, Iga Kaminori tidak bisa menghubunginya, dan Jeffy serta Ayu sudah mati atau hidup. Tidak tahu apakah rencana kita telah terungkap. Jika tidak diungkapkan, tidak masalah. Paling-paling itu menanamkan rencana Yuhiko Ito. Tapi jika itu terungkap, maka pada dasarnya kita tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Matsumoto Ryosuke buru-buru bertanya, saudaraku, kita tidak tahu apakah kami sudah diungkap, apakah kami tinggal menunggu putusan saja? Itu terlalu pasif, bahkan jika kita mati, kita harus menemukan cara untuk melawan. Kamu tidak harus menyerah begitu saja. Matsumoto berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata dengan dingin, tentu saja kita harus melawan. Karena kartu pertama masih hidup atau mati, kami akan bertaruh pada kartu kedua. Ryosuke Matsumoto bertanya, saudaraku, bagaimana kamu bisa bertaruh pada yang kedua? Ryoto Matsumoto berkata dengan tegas, saya yakin motif kami untuk keluarga Sucipto belum terungkap. Dengan cara ini, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Kiko Takahashi dan Ito. Bunuh mereka dan kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi no. Satu di Jepang, membunuh mereka? Ryosuke Matsumoto bertanya dengan takjub, bukankah itu hanya mencoba berurusan dengan keluarga Sucipto? Ryoto Matsumoto menggelengkan kepalanya, berurusan dengan keluarga Sucipto adalah angan-angan. Dengan kekuatan mereka, selama target ditujukan pada kami, kami tidak memiliki perlawanan. Saat dia berkata, Matsumoto berkata lagi, namun, Kiko Takahashi pasti berada pada saat terlemah sekarang. Dia kehilangan beberapa ninja dan kehilangan putranya. Sekarang saat yang tepat untuk membunuhnya, biarkan keluarga Iga lagi kirim beberapa ninja untuk membunuhnya. Ngomong-ngomong, ninja Iga sudah satu perahu dengan kita. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.